Yo, what's up guys? Masih bersama dengan channel kami YTC and Partner. Di video kami kali ini, kami akan nge-prank Wirta, Kunil Kunil, dan Mr. Bu. Kebetulan malam ini mereka lagi collab. Nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Nyanyi bareng di kedai. Kebetulan yang nge-prank bukan aku dan bukan Dio. Yang nge-prank adalah yang biasa ngameramen kami. Kebetulan lalu sekarang sudah siap-siap. Sudah siap-siap dia sama rekan-rekannya untuk ngeprank ya. Dan kami di sini siap-siap juga cari tempat untuk benar-benar sembunyi kameranya ya. Iya. Jadi maaf ya kalau video kami sangat amatir dan sangat amatir. Karena apa? Kami tidak menggunakan alat apapun, cuma menggunakan HP doang. HP dipegang. HP dipegang tanpa tripod, tanpa clip-on. Untung ini HP-nya udah ada fitur stabilizer ya. Iya. Itu masih kebetulan ya. Oke. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terus komen Anda. Komen itu penting. Komen Anda penting. Karena komen itu adalah sebagian support Anda untuk kami. Oke. Untuk kami, YTC, YouTube Creator and Partner. Oke. Itu jangan lupa komen, komen, komen. Komen Anda penting. Bye. Bye. Oh, ada yang tahu tadi nabrak guys.
Aku baru datang dari hari ini. Put, kalau masih tidak, gue kaget karena memang dulunya bukan namanya suka-suka kayak gitu, tapi sekarang udah lama. Ketika ada orang tiba-tiba ribut, itu jadi kaget, kaget. Apalagi lagi fokus ke single kedua, kan? Diam dulu. Kurang ajar anak-anak. Asli tadi benar-benar kaget ya, memang dulu di sini memang suka berantem-berantem gitu kan, tapi aku udah lama enggak balik ke sini kan. Ketika aku lagi fokus dengan nyanyi tadi kan, karena baru pertama kali juga nyanyi di depan umum gitu. Jadi ketika orang berantem tuh benar-benar kaget. Jadi kamera aku tuh matiin kan, takut nanti yang itu kena banting. Berarti orang sini itu kalau ribut yang lain malah kena, yang di pinggir-pinggir itu. Jadi kita malah di prank-kan dan dia, oh makasih bro. Jadi kita malah dari mana, dari mana. Bang Reza, ini yang namanya tadi, kenapa aku bilang Baby Nezor gabung? Ini lah kamu prank. Nanti gabung prank, ini gabung. Mantap. Padahal gak feeling dari itu, gak feeling gak mau di prank. Maksudnya apa yang gak feeling? Karena gak tahu kalau prank kita ini. Karena tadi kan gak pernah nengok ini, gak nengok butuh kabar. Thank you.